Hari ini hari tanggal 18 Mei 2021, hari ke 6 5 5 setelah Idul Fitri ya. Karena kan Selasa, Idul Fitri Kamis, jadi 2 hari lagi. Ini mulai bekerja, mulai aktivitas. Memang beberapa masih libur karena tradisi di Kudus itu Idul Fitri dulu, satu minggu kemudian Idul Fitri, baru Lebaran Kupat. Atau kalau dia di Polo, di desa Sentra Industri Logam itu ada namanya Bulusan. Tradisi Bulusan itu ya gitu, kita masak-masak kupat, lepet, sama opor, kayak gitu. Terus kita itu ada tradisi itu lihat-lihat banyak orang jualan, banyak yang aktif apa namanya mainan untuk anak-anak dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau hari ini sudah kerja itu luar biasa artinya, karena yang lain masih pada ngobrol-ngobrol sama saudara, menikmati sisa-sisa jajanan Lebaran yang di atas meja, ya kan? Nah, tentunya karena mungkin beberapa stok di pengepul sudah mulai menipis karena kemarin dikirim ke pedagang-pedagang atau dibawa untuk oleh-oleh ketika kembali ke kota. Hari ini harus memasok lagi untuk barang-barang yang ada di pengepul. Sebenarnya ini adalah momentum yang tepat untuk untuk memulai usaha kembali. Walaupun semalam diguyur hujan yang lumayan lebat, hari ini berkabut membuat orang malas untuk bekerja. Dan beberapa titik di Kabupaten Kudus mah ada banjir juga yang menggenangi perumahan warga. Tapi nggak apa-apa, terus semangat bekerja. Hari ini kita tetap harus produksi. Oke. Masih lebih di sini di Udayana Logam, sudah berkutus besoknya kutus.